Masuk dalam daftar hewan dengan penyamaran tingkat dewa. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena warnanya bisa menyerupai 13 jenis bunga liar yang ada di hutan. Disinilah letak kemampuan anehnya, guys. Ia bisa memanfaatkan warna tubuhnya dengan mematung atau membuat pose menyerupai bunga beneran saat akan menangkap mangsanya. Biasanya sih, mangsanya itu adalah serangga-serangga kecil yang menyukai bunga. Saat mangsanya mendekat, ia akan melahapnya satu-satu. Mimiknya itu pun sangat berbahaya loh, guys. Karena dengan mimik tersebut, ia bisa mengundang hingga puluhan serangga-serangga yang tidak mengetahui bahwa dirinya kena tipu.